semakin mereka kritis, semakin cerdas. Orang cerdas itu nggak mudah dipengaruhi. Semakin mereka nggak kritis, semakin mereka nggak cerdas. Semakin mereka agak cerdas, makin gampang mereka dipengaruhi. Mau diajak bagaimana kayak ayu aja, betul nggak? Iya. Mau diajak bagaimana? Yo ayo siapa aja kita udah. Bagaimana pakai ini itu udah. Makanya deh, pelajaran buat kita, jangan ente keganjenan, dapat apa share ya. Belum gue dibaca, share ya. Anu berapa kali waktu itu dapat itu ya, di bulan apa gitu ya, di bulan, bukan bulan Rajab atau bisa tuh. Malam ini kita masuk bulan Rajab. Barang siapa yang membaca ini ya. Woi, bulan apa ini woi? Bukan Rajab ya. Ketahuan ini, sarser aja. Biar dibilang up to date ya. Biar dibilang kagak ketinggalan gaul ya. Dan sarser. Kau gak tahu yang diser apaan. Biar dibilang pengen eksis ya. Disuruh apa, buah macam berita. Pokoknya kalau kita dapat berita nih, orang ketahuan tingkat kecerdasannya itu makin kritis, makin cerdas. Saya kebetulan kuliah di psikologi. Salah satu cara mengukur tingkat kecerdasan seseorang itu seberapa kritis dia. Semakin dia kritis, semakin cerdas. Semakin dia kurang kritis, semakin gak cerdas. Jadi salah satu cara untuk mengukur tingkat kecerdasan seorang itu diantaranya kekritisan. Nanti dikasih gambar nih itu orang. Coba itu jelasin ini gambar apa? Jelasin sama dia. Wah, kritis orang. Kritis dan detail. Kalau misalkan orang kenal kritis, ini gambar apa? Mau gambar ini tingkat, udah gitu doang ya. Tapi kalau yang kritis, yang detail itu diceritain sampai sedetail-detailnya, itu kritis. Jadi ketahuan, nah yang sarsa-sarsa ketahuan ini ya. Sekolahnya sering bolos ini. Makin kritis, makin menunjukkan kecerdasannya. Walaupun memang gak bisa dijadikan tolak ukur, tapi umumnya orang-orang cerdas itu kritis. Jadi begitu ente dapat nih berita nih, set. Ente pertanyakan dulu, ini berita benar apa enggak? Benar dari mana ente dapatnya? Pokoknya, tar dulu benar apa enggak, sumbernya dari mana? Benar gak nih? Kalau misalnya benar, oh iya benar ini, benar. Tanya lagi, layak gak nih untuk di-share? Ini cocok gak nih di-share? Iya benar, tapi cocok apa kagak nih? Kita share. Manfaat apa kagak nih kalau kita share? Benar deh ya. Tahukah anda, kalau upil ada kumpulin lama-lama, upil yang lembek itu bisa keras. Benar gak lo? Benar. Ente share kira-kira bermanfaat gak? Bermanfaat gak kira-kira? Di share semuanya. Pokoknya di grup yang ada di WhatsApp, jadi di grup ya. Taukah anda ketika upil ya, yang basah, anda simpan selama sekian dalam jangka waktu yang lama, itu bisa berubah menjadi keras. Kira-kira bermanfaat ya? Tapi benar, iya benar. Jadi manfaat gak kira-kira? Buat apa coba? Ya. Minusnya Islam yang balik, taku malah. Ya nih. Salah satu tanda dari kebagusan orang Islam itu meninggalkan yang gak manfaat. Mau ngapain ya? Upil. Ya. Menyesal-nyesal masalah upil ya. Mau ngapain coba?
Tanya dulu, apalagi yang kagak penting, lebih penting dari itu. Mau ngapain? Tanya dulu, iya ini benar, iya benar, benar. Ya. Tapi layak gak di-share? Ulayak, share. Oh layak, udah, berhenti apa ente. Ya. Gitu. Dapat nih, soal buat bisa baku, udah. Kemarin ada dapat progresannya, ada orang di tengah jalan, palanya putus, katanya dibegal, dicitarik. Wow, udah rame, ya. Ada bilang, ini bener gak nih? Bener, sini. Ya. Enak, coba deh yang sekitar situ lihat, begitu lihat nggak ada bi. Dua hari kemudian baru ada kabar, ternyata itu kecelakaan di Pekalongan kecelakaan gitu. Coba kalau sebuah saya Frank biar dibilang ente paling dulu gitu ya, biar dibilang paling dulu ente dapat berita dari siapa, dari gua yang dari gua itu berita dari gua itu ya Allah, di handphone mahal ya, yang dibilang dari gua itu tidak dari gua, itu serat. Itu doang. Kalau misalkan tentang ilmu boleh, nah, misalkan tentang undangan pengajian majelis boleh, yang baca ikut ngaji itu dapat pahala tuh. Kalau ente niatin untuk mengikut apa mengajakin mereka juga, ini sih yang apa murnya macam-macam ya. Biasain dong, begitu dapat set, tanya dulu, ini bener apa kagak nih, sama yang ngejawab, apa sama yang mesir, ente dapat dari mana nih, bener gak nih, valid gak nih, kalau dia berhenti, jangan diser lagi, kalau anak dari anu, ya. Udah, berhenti, jangan diser. Tapi kalau cuma deh, benar, valid, ada jurangin, valid, ya. Demi nyawa aneh nih, no. Valid, ya, 100% valid. Oke, pertanyaan kedua, layak gak? Ente ser, bagus apa kagak? Bagus apa kagak? Yang kedua, bagus apa kagak nih? Nah bagus, udah diam sampai situ. Bagus! Informasi nih. Layak gak? Ente bagi ini informasi. Nah, yang kedua, bagus apa kagak? Kalau gak bagus, udah stop sampai ente. Jangan lanjut lagi. Ente cuma menuh-menuhin memori ente orang doang. Nah, kalau bagus, tanya lagi, manfaat apa kagak? Manfaat apa kagak nih? Oh, manfaat. Layak apa kagak ente share? Walaupun manfaat, tapi layak gak? Misalkan di ibu-ibu arisan, ya, atau kumpulan ibu-ibu anak PAUD, ente apa poster informasi tentang PKI, ya. lihat ini juga, lihat grup juga ya, atau di grup mujahid, ya, ente poster resep masakan ya. Cara masak air agar tidak hangus, cara masak air agar tidak hangus, masak air dicicipin dulu udah matang atau belum ya. Banyak yang model begitu, banyak banget ya. Maaf Pak, berarti masih banyak Pak, berarti ternyata masih banyak yang tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata, udah begitu aja.